teman-teman yang belum bisa membedakan Mobilio S dan tipe E ini ya, Teguh kasih tahu sedikit, bagian depannya ada beberapa perbedaan, memang tidak terlalu signifikan. Yang pertama, dari segi grillnya, kalau seperti ini itu tipe E teman-teman, tapi kalau yang dua kesini tuh itu tipe S. Gambarnya nanti akan Mas Teguh tayangkan di sebelah sini, bisa dilihat. Nah, beda. Beda ya. Terus kemudian dari segi lampu utama, untuk yang tipe E itu sudah proyektor. Sementara untuk yang tipe S, nih gambarnya, itu masih halogen teman-teman. Dan kemudian untuk lampu fog lampnya, untuk yang tipe S itu tidak ada, tapi ada tempatnya, bisa dipasang aksesoris itu ya. Untuk yang tipe E sudah ada fog lamp. Terus kemudian untuk yang tipe S tidak ada tambahan body kitnya teman-teman. Nah, ini yang tipe E ya, sudah ada body kitnya, jadi lebih bagus. Tapi untuk yang tipe S maupun tipe E itu mesinnya sama teman-teman. Itu bagian eksterior ya. Eksterior bagian depan tadi sudah ada satu lampu, terus grill, fog lamp, dan juga body kit. Ada empat perbedaan antara Mobilio S dan Mobilio E. Terus kita ke samping teman-teman. Nah, ini ya, ini spion, bukan sembarang spion. Untuk yang tipe E itu lampu sennya sudah ada di spionnya. Untuk yang tipe S itu ada di bodi di sini teman-teman. Nah, nempel di sini. Itu ya. Terus ini juga body kit ya teman-teman ya. Untuk yang tipe E sampingnya pun juga ada body kitnya. Kalau yang tipe S itu belum ada. Dan untuk yang tipe S, handle pintunya warna hitam. Tapi kalau yang tipe E itu sewarna dengan body. Misalkan kebetulan ini yang Mobilio E putih, maka handle pintunya putih teman-teman. Itu ya. Jadi untuk di samping sendiri sudah ada satu lampu sein, body kit, dan juga handle pintu. Sama juga peleknya berbeda teman-teman. Beda, meskipun sama-sama dua warna atau two tone color, tapi ininya berbeda ya. Nah, beda ya teman-teman ya peleknya. Depan ada 4, samping juga ada 4. Kita lihat bagian belakangnya teman-teman. Kalau untuk Mobilio tipe S ini tidak ada emblem S nya itu tidak ada, tapi kalau yang tipe E itu ada. Nah, misalkan kok ini kan yang manual, kalau yang matic atau CVT di sini ada tulisan iCVT, iVTEC ya kalau Honda gitu ya teman-teman ya.
Terus juga sensor juga sama-sama sudah ada. Nah, body kitnya belakang juga ini ya, untuk yang tipe E ada body kitnya sampai belakang. Kalau yang tipe S belum ada. Itu ya teman-teman ya. Bisa dipastikan bahwa Mobilio ini sangat-sangat istimewa teman-teman. Penjualannya juga banyak, peminatnya juga banyak, pencintanya, klub-klubnya juga banyak. Itu ya teman-teman ya, itu bagian dari perbedaan antara Mobilio S dan Mobilio E bagian eksteriornya teman-teman. Itu ya teman-teman, perbedaan bagian eksteriornya. Untuk bagian interiornya akan Mas Teguh sambung di part yang kedua. Ikutin terus videonya, jangan lupa like dan subscribe, bagiin ke teman-teman info ini. Semoga channel ini bisa membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.